Udah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Taker. Oke, cuy, kita akan mereaksi lagu ya. Ini lagu Pulang ya, judulnya Pulang. Ini lagu dari Keklik ya, tapi di aransemen menjadi versi rock gitu ya. Dan kenapa saya mau mereaksi ini? Karena ini lagu dari Keklik juga, dan yang cover itu adalah Fancy Ruji, cuy. Fancy Ruji, dia adalah salah satu penyanyi coveran dari Malaysia yang saya sangat-sangat sukai. Nah, saya penasaran karena dia menyanyikan di versi ini tuh versi rock gitu ya, versi rock. Dan di sini dia featuring dengan ini, cuy, dengan Jack Hayes sama ini siapa namanya, Amekid, Jack Hayes dengan Amekid. Jack Hayes ini kalau salah, cuy, korang bisa benarkan, cuy, ya. Jack Hayes featuring Fancy Ruji dengan Amekid ya, Amekid. Sebenarnya video ini udah lama, cuy, ya, udah lama. Tapi saya di video kali ini tuh saya kayak ini penasaran aja gitu ya. Akhir-akhir ini saya ingin mereaksi apa yang saya sukai, cuy. Apa yang buat saya penasaran, itu yang saya reaksi, cuy. Dan ini yang sangat buat saya penasaran karena saya suka banget dengan warna vokal dari Fancy Ruji, cuy. Oke, tanpa banyak cakap lagi, cuy, saya penasaran banget ini. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Aduh, seperti biasa, cuy, kalau musik itu kita harus benar-benar menggunakan alat pendengar yang benar-benar gigih, cuy, ya, supaya kita menikmati gitu ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Ini awal-awalnya udah. Tunggu, gue ulang lagi, sih. Enak banget masuknya, sih. Enak banget. Ini masuk. Dapat banget. Tadi saya dengar ada skrimo-skrimo gitu ya. Keren. Itu baru permulaan kayak itu, sih. Ini yang saya suka dari dia, cuy, karena ini sebenarnya video klip yang ini mungkin dibuat oleh siapa namanya ini? Jack Hayes ya. Dan dia di sini kayak menampilkan klip yang masih sama gitu ya, yang sederhana gitu ya. Itu yang saya suka dari Fancy Ruji, cuy. Daerah mana ini? Ini sederhana banget kan kalau dilihat ini. Ini enak banget. Cari rezeki. Korang denger tak ada skrimo-skrimonya gitu ya. Lokasinya juga, aduh, gue suka banget lokasinya, cuy. Enak banget pedalnya, cuy. Kita ulang di situ, cuy. Enak banget ya double pedalnya, cuy. Enak banget.
ku tambahkan. Itu yang buat saya ini cuy, saya banyak anu di sini cuy. Yang buat saya penasaran itu suaranya dapat apa enggak, dan di sini dapat banget gitu ya. Apa ya kayak kayak dia semua lagu kayaknya cocok deh cuy. Fancy lu cuy. Gatel. Asik banget. Musiknya enak banget sih. Biar tak. Enak banget improvnya di situ cuy. Bodo amat lah saya pos-pos kayak gini cuy. Enak banget aku denger ini. Semuanya keren banget sih. Ini kah? Ini siapa ini? Tunggu yang gitaris ini siapa cuy? Kita ulang dulu ya. Pas masuk gitar itu. Saya harus kenal ini cuy. Ini. Bersih banget sih, oh my god, aransemennya. Dia dapet banget gua. Ini bukan skill atau gimana cuy, skillnya dia biasa aja, tapi harmonis banget cuy, harmonis, kurang tahu tak. Harmonis banget, dapet banget dan lagunya cuy. Gue kayak terharu gitu, keren banget sumpah. Udah selesai? Ada skrip. Man, gue terperanjat dengan itu cuy. Gue terperanjat, gue kira udah habis gitu ya. Ternyata ada skrip. Skrimonya ternyata di awal tadi ini dia. Wow. Gua menikmati banget. Keren banget, keren banget sumpah. Okay.
itu berapa oktav tadi itu cuy? Hans ya, terus yang main gitar kayaknya itu cuy, apa siapa namanya tadi nih, Amen Kid ya, kalau nggak salah ya. Di sini ada anunya, tapi nggak ada sing gitarisnya cuy. Wah gila sih, keren banget ini lagu cuy. Oke cuy, mungkin saya sudah berlebihan banget ya di video kali ini cuy. Saya berlebihan karena gila banget arrangementnya cuy. Kurang kalau dengar video ini tuh harus menggunakan headphone yang bagus sih, maksudnya headphone yang benar-benar bassnya bagus gitu ya, pokoknya kualitasnya bagus gitu ya. Gue kayak ikutan goyang gitu ya, seandainya ini tadi posisinya berdiri, gue udah gila, keren banget ini. Awalnya tuh saya penasaran dengan Vanji Ruji bisa nggak menyanyikan versi rock, dan ternyata gila semuanya dapat banget cuy, aransemennya dapat. Screamnya, oh my god, posisinya, oh buat gitu itu kayak wow gitu ya. Gue tadi kaget, tiba-tiba ada di situ ya. Awalnya saya dengar ada scream gitu, wow. Saya pikir itu ya tambahan vokal aja gitu ya, dan saya baru tahu cuy, ternyata Jack Hans itu adalah yang scream tadi cuy ya. Saya kira itu yang gitar gitu ya, karena di awal video tadi kan gitar pertama, jadi saya pikir itu cuy. Keren banget sih, gila. Maksud saya sih awal mula saya mengenal musik juga itu, saya sangat menyukai musik macam ini cuy, rock seperti ini cuy, yang apa ya, kayak nggak banyak skillnya gitu ya, nggak terlalu banyak skill tapi lebih ke ini cuy, lebih kompak gitu ya. Aransemennya itu kayak gimana ya, apa ya, pokoknya buat kita itu angkuk kayak gini, tunduk kayak gini cuy, bukan rock murni ini cuy. Keren banget sih ya, aduh. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang request ini cuy, dan korang terbaik lah cuy ya, memberikan saya penyemangat lagi cuy, kayak imun bertambah gitu ya. Dan terima kasih buat korang yang selalu support NDTK ya, channel ini, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Saya Andy pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next, bye.